Ya, langsung pada kesempatan kali ini kita akan membuat buat bound faktor dan bentuk faktorisasi prima dari bilangan-bilangan berikut ya. Nah, di sini kita akan hitung dari yang A terlebih dahulu di situ 15 ya. Nah, 15 itu kita di sini bagi dengan angka 3 ya. Jawabannya adalah ya, plus bagi 3 adalah 5. Nah, kemudian di sini 5 ini kita bagi dengan angka 5 sehingga jawabannya adalah 1 ya. Sehingga bentuk ya faktorisasi ini ya, berarti kita ambil ini ya 3 dan juga 5 ini, berarti 3 kali 5. Nah, lanjut yang B di sini. Yang B itu adalah 86. Nah, 86 ini bisa kita bagi dengan angka 2, yaitu adalah 43. Nah, 43 ini merupakan bilangan prima, jadi kita langsung bagi dengan 43. Sini 1 ya. Sehingga bentuk faktorisasi sama dengan 2 kali 43. Nah, kemudian kita lanjut yang C. Di sini adalah 48 ya. 48 ini kita bagi 2 jadi 24. Nah, kita bagi lagi di sini angka 2 jadi 12. Nah, 12 ini kita bagi lagi dengan angka 2 jadi 6. Nah, 6 ini kita bagi lagi 2 jadi 3. Nah, kita bagi lagi dengan angka 3 jadi 1. Sehingga bentuk faktorisasi ya sama dengannya di bawah aja biar muat ya di sini. Nah, di sini ada duanya itu banyak ya, duanya ada 1 2 3 4 ya. Jadi 2 pangkat 4 kali 3 karena 3 ada 1. Kemudian kita masuk yang poin D di sini ya. D itu 100. Nah, 100 ini bagi 2 itu adalah 50. Kemudian 50 bagi 2 itu adalah 25. Kita bagi 5, dapatnya 5. Nah, kemudian 5 ini kita bagi 5 jadi 1. Nah, sehingga bentuk faktorisasi sama dengan di sini duanya ada 1 2 ya, jadi 2 pangkat 2 kali 5-nya ada 2. Berarti 5 pangkat 2. Lanjut yang E di sini. Yang E itu adalah 54. Nah, 54 ini kita bagi 2 jadi 27. Nah, 27 ini kita bagi 3 jadi 9. Nah, 9 ini kita bagi 3 adalah 3. Nah, 3 ini bagi 3 adalah 1. Sehingga bentuk ya faktorisasi sama dengan 2 kali ini 3 ya. Nah, di sini 3-nya ada 3. Jadi 3 pangkat 2, pangkat 3 ya.
3 pangkat 3. Nah, itu saja yang sampaikan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk selalu like, comment, share, dan klik tombol subscribe serta klik tombol loncengnya. Terima kasih.